agung sing dadi rebutan hancurkan iki ambek metu. Empat. Makane aja direbutno iki. Ya, tenan ya. Bacola wis. Ayo. Pendopo agung sing dadi rebutan lagi dihancurkan iki ambek metu. Bacola wis. Makane aja direbutno iki. Ya, tenang ya. Bacola wis. Bongkar. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita rumah untuk cucu dan cicitnya Cucu Tomo yang akan diberikan kepada cucu Mas Astanu. Astanu pada hari ini tanggal 3 Januari 2024 telah resmi telah kita adakan perbaikan rumah dan segala sesuatunya oleh tim relawan dari PSHP dan sumbangan dari PSHP. Kami wakil dari PSHP pimpinan Mas Taufik hari ini telah selesai dan kita berikan serah terimanya secara resmi. Mudah-mudahan dengan akan berbagi rumah memberkahi keluarganya dan bisa memberikan rezeki berkah untuk kita semuanya. Terima kasih banyak kepada tim, kepada panitia, kepada cabang Gresik yang terutama membantu segala kegiatan dan cabang Surabaya yang banyak membantu juga pelaksanaan agenda drama termasuk relawan PSHP di rumah kita. Belajar. Saya juga ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh warga PSHP dan saya terutama pada Mas Akhari, Mas Eno, Mas Dwi. Saya ucapkan dan banyak sangat terima kasih. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHP Jaya. Salam persaudaraan PSHP Jaya. NKRI Harga Mati. Saya selaku Ketua Provinsi PSHP Jawa Timur menghimbau kepada seluruh Ketua Cabang seluruh Jawa Timur dan seluruh warga PSHP Jawa Timur dalam rangka kegiatan Pesta Demokrasi Republik Indonesia yang akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024, kami menghimbau seluruh warga PSHP untuk bisa menjaga keamanan, ketertiban, dan keamanan dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat di seluruh Jawa Timur. Untuk itu, kami berharap seluruh warga PSHP dan para ketua cabang bisa bekerjasama dengan aparat keamanan untuk mendukung kegiatan Pesta Demokrasi ini. Saya kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita ini hari ini mendapatkan pelajaran yang baik. Paling tidak gini, terutama yang terkait dengan prinsip persaudaraan, yaitu saling sayang menyayangi, hormat menghormati, dan bertanggung jawab. Yang terkait dengan peristiwa ini, saya merasakan sejak awal ketika proses pergantian ketua cabang di Bogor, Kabupaten Bogor. Ada pendapat yang namanya orang banyak, usulannya juga macam-macam. Salah satu soal penetapan ketua cabang.